Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Amin. Kali ini aku mau ajak kalian semua buat belanja online bareng aku, belanja bulanan lagi. Alhamdulillah, gak kerasa udah di penghujung tahun 2021. Belanja bulanan untuk stok bulan Desember. Pokoknya tonton terus videonya sampai beres, semoga videonya bisa menghibur kalian. Dan ini dia, kita udah sampai di tempatnya. Seneng banget deh belanja kali ini bisa ditemenin sama pak suami, itu dia. Tapi sayang, kita gak bareng anak karena Dek Aksa lagi nginep itu di rumah neneknya. Gak apa-apa, hitung-hitung pacaran aja. Oke, ini weekend ya teman-teman, jadi lumayan rame. Tapi gak apa-apa, kita tetap jaga jarak. Tuh, aku mau kasih lihat ke kalian semua kalau mangga tuh di sini lagi murah gitu, teman-teman. Di tempat kalian juga sama gak sih? Tuh harganya tuh sampai 9.000 per kilo. Wow, murah banget ya. Oke, langsung aja. Yang pertama aku ambil ini dia, sabun dan samponya anakku. Biasanya aku pakai ini, Hair and Body, jadi biar simple aja. Satu produk gitu. Dan ini aku juga mau ambil diapers. Seneng banget deh, ini ada buy one get one gitu dari Mami Poco yang extra dry. Yaudah, ini aku ambil ini aja yang size L karena setelah aku hitung-hitung ini tuh harganya cukup murah gitu ya hitungannya. Emang dasar ya, emak-emak semuanya harus serba diperhitungkan. Dan ini dia, aku lagi minta tolong suamiku buat cariin tisu yang paling murah. Biasanya aku pakai yang paling murah aja ya. Gak nentu dari merek apa, aku dari merek apa aja sih pakainya. Dan itu ternyata dia tuh nemu katanya ini yang paling murah, tapi ternyata itu tuh mahal. Dan ini dia, tetap aku ya yang berhasil nemuin yang termurah. Itu tuh buy one get one, harganya cuma 15 ribuan. Kemudian ini aku juga mau beli Whipple, aku rada galau gitu sebenarnya beli Whipple ini. Kemudian ini aku lagi mau ambil sabun cuci piring, aku lagi nyari yang promo aja. Ini ada dari Sunlight, harganya cuma 12.900, yang ukuran 700 sekian mili. Aku lupa 700 berapa mili ya. Dan ternyata ini ada yang lebih murah nih dari merek apa sih? Oh, ekonomi, dan ada gratis sock clean-nya juga. Sock clean lantai itu harganya cuman 10.900. Jadi selisihnya itu 2.000 rupiah ya dengan kapasitas mililiter yang sama. Jadi udah ini aku ambil yang ekonomi aja. Kemudian ini aku mau ambil sampo yang saset aja, aku ambil 2 renceng kayak gini. Ini buat aku dan untuk suamiku. Ini aku mau ambil yang dari merek ini, yang Black Shine ya. Aku masih galau gitu sih mam perihal sampo. Jadi kalau aku pakai anti rontok malah jadi banyak ketombe, pakai yang anti ketombe malah jadi rontok. Kalian pernah ngalamin hal yang sama gak sih rambutnya kayak aku? Boleh komen di bawah ya, kira-kira produk apa sih yang paling ampuh untuk masalah rambut rontok dan berketombe. Oke, kita lanjut cuci mata dulu sebentar. Nah, aku tuh pengen beli sikat untuk di ujung-ujung di sekitaran sink. Itu tuh kan suka banyak cipratan air ya. Dan kalau gak keburu dilap, itu tuh suka jadi banyak jamur gitu. Aku tuh pengen beli sikatnya, tapi di sini tuh gak ada harganya gitu, mam. Jadi bingung gitu sebenarnya, takutnya harganya gak masuk akal ya. Yaudah deh, aku putusin aja nanti mau belinya di Shopee aja. Nah, ini aku juga mau kasih lihat nih, ada mangkok-mangkok lucu banget. Ini tuh lagi sale gitu, lagi promo, harganya cuma 9 ribuan. Apalagi yang motif kotak-kotak ini tuh bisa diserasiin sama mugnya, sama gelasnya. Tuh, ada juga yang motifnya sama. Lucu banget kan, gemoy. Dan ini dia minyak goreng yang sedang banyak diperbincangkan di kalangan ibu-ibu. Aku beli 2 liter aja, ini dari merek Sanko. Untuk harganya ini tuh 37.000 gitu mam. Menurut kalian masih murah apa mahal sih? Hayo komen di bawah ya. Kemudian ini aku juga mau ambil kaldu ayam. Ini aku ambil dari merek ini. Ini gak lagi promo ya, tapi gak apa-apa. Kemudian ini aku juga ambil tepung serbaguna. Ini juga gak lagi promo, gak apa-apa. Lanjut, ini aku juga mau ambil bumbu racik. Aku ambil bumbu racik ayam goreng, sama aku juga ambil bumbu racik ikan goreng.
Kemudian ini aku juga lanjut lihat-lihat lagi bumbu racik dari Indofood. Kayaknya bumbu racik dari Indofood itu untuk masakan yang sedap-sedap banget. Ini aku ambil yang bumbu racik rendang satu. Walaupun aku belum tahu mau masak rendangnya kapan karena nggak punya daging di rumah. Kemudian ini aku lihat-lihat lagi nih, barangkali ada yang buat masakan sedap. Kalau buat masakan yang susah-susah itu, kata aku mah ya mending beli bumbu racik aja nggak sih? Kecuali kalau buat kayak yang gampang-gampang, yang bumbunya cuman bawang putih, bawang merah, atau kemiri, terus kunyit, kayak gitu mah lah gampang ya bumbunya ada. Nah, kalau untuk rendang itu kan bumbunya kayak ada jinten, terus pala, nah itu tuh ribet ya menurut aku. Mending beli yang sasetan aja, bumbu racik kayak gini lebih simple. Lanjut, ini aku juga mau ambil santan. Aku ambil dari merek ini karena waktu terakhir aku beli santan tuh dari merek ini dan menurut aku lebih enak sih, nggak tahu kenapa. Mungkin menurut aku karena wanginya gitu sih, nggak terlalu strong kayak merek santan sebelah. Lanjut, ini aku juga mau ambil saus teriyaki. Aku belum tahu mau buat apa, kayaknya buat ayam teriyaki aja deh. Kemudian ini aku juga mau ambil mie urai, ini dari Burung Dara, aku ambil satu aja. Kita ke bagian mie instan sekarang. Ini dia, aku mau ambil Indomie, ini rasa soto Lamongannya 3. Nah, menurut aku dan suamiku ini tuh enak sih. Kalian udah pernah cobain belum sih? Enak kan, seger gitu. Lanjut, ini aku juga mau ambil yang mie kocok Bandungnya, ini aku ambil 2 aja. Terus ini aku juga mau ambil Indomie kuah yang paling netral rasanya, yaitu Indomie ayam bawang yang paling banyak disukain juga. Bener gak sih? Hayo, Indomie favorit kalian rasa apa? Boleh komen di bawah ya. Kemudian ini aku juga ambil sedap kari spesial, ini juga enak sih menurut aku, kayak kuahnya itu kental banget. Pokoknya enak lah ya. Untuk mie gorengnya ini aku ambil dari Indomie aja, aku ambil 2. Pokoknya total mie instan yang aku ambil bulan ini itu adalah 11 piece gitu ya mam, 11 saset, 11 bungkus. Mudah-mudahan cukup untuk 1 bulan ke depan. Lanjut, ini aku juga mau ambil margarin, ini aku ambil dari Blue Band, ambil 1 aja yang serbaguna. Dan ini dia untuk sarapan instan, aku ambil coklat, ini yang coklat hazelnut gitu dari Ceres, aku ambil 1 aja. Kemudian ini aku juga beli beras karena di rumahku udah habis banget. Oh ya, rekomendasiin merek beras yang menurut kalian enak dong mam, boleh komen di bawah ya. Kalau aku biasanya pakai merek itu aja karena mungkin dari awal aku belinya itu dan menurut aku berasnya itu lumayan putih dan pulen gitu. Ini aku juga beli telur nih, aku belinya nggak banyak, cuman beberapa aja, kayak 1 kilo kurang. Harga per kilonya itu sekarang lagi 24.000 gitu mam. Aku belum tahu ini kehitung murah atau enggak, tapi yang jelas kemarin-kemarin tuh aku sempat beli di pasar dan harga per kilonya itu 26.000 gitu. Jadi menurut aku ini lumayan murah gitu ya. Kemudian ini aku juga ambil telur puyuh, ini tuh 20 piece gitu, harganya 11.000-an. Dan lanjut sekarang kita ke bagian frozen food. Ini dia, aku lagi lihat-lihat nugget. Dan ternyata ini ada nugget canceller ini nih yang kemarin-kemarin sempet boom gitu ya di kalangan food blogger, dibuat nugget geprek. Ini tuh pakai bubble crumb gitu ya kalau nggak salah. Karena aku pengen coba, jadi aku ambil aja ini satu. Kemudian aku juga lagi lihat-lihat sosis. Seperti biasa, ini tuh buat suamiku kalau aku nggak terlalu suka. Ini dia, aku ambil yang Bratwurst original dari Tasty Max. Kemudian sekarang kita ke bagian minum-minuman, yogurt-yogurtan. Ini dia, aku mau ambil Yakult, aku ambil satu aja. Dan ini aku juga lagi lihat promo, ini ada dari Yogurt Chimori, harganya dari 8.500 jadi 6.600 aja. Karena varian rasanya itu super banyak banget dan ini aku nanya suamiku mau yang rasa apa. Ternyata dia mau rasa yang mixed berry ini. Hayo, rasa favorit kalian yang mana nih? Boleh komen di bawah ya.
Ini aku ambil 2 aja. Lanjut lagi, ini aku lagi lihat-lihat anggur. Ini tuh anggur hijau gitu. Aku suka banget karena manis. Aku ambil 1 aja. Oh iya, belanja bulanan kali ini aku nggak beli banyak cemilan karena aku udah belanja cemilan ya di video yang ini. Udah nonton belum? Hayo, jangan lupa nonton ya. Linknya aku simpan di description box. Dan itu suamiku juga ambil melon gitu yang udah dipotong-potongin, melon sisir 1. Kemudian ini aku juga mau ambil slice beef. Ini aku ambil 1 aja yang lumayan ringan buat 1 kali makan aja. Enak banget deh dicampurin pakai mie instan. Oke, terakhir sebelum ke kasir, ini aku lagi lihat-lihat dulu kentang. Dan akhirnya aku ambil yang ini, yang Golden Farm. Ini tuh yang 1 kilo, aku ambil 1 aja. Udah beres, sekarang waktunya untuk kita jalan ke kasir. Dan ini dia antriannya, alhamdulillah ya gak terlalu ngantri gitu. Cuman ngantri 1-2 troli aja. Itu suamiku lagi pilih-pilih cukur jenggot. Cukur jenggot sampai nungging-nungging. Oh iya, di akhir video ini aku mau seru-seruan aja nih sama teman-teman semua yang udah nonton video aku sampai hampir beres ini. Kira-kira kalian bisa nebak gak sih berapa total belanjaan aku kali ini? Buat kalian yang tercepat dan tertepat, nanti aku kasih saldo ShopeePay ya, Rp100.000. Lumayan kan buat jajan ShopeeFood? Pokoknya kalian tinggal nebak aja dan tulis nominalnya di kolom komentar. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai beres. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Komen juga di bawah untuk saran dan pertanyaan dari kalian. Dan subscribe juga channel ini biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan lancar rezekinya. Amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.